pengendara yang sendirian dengan bermaksud menakut-nakuti si orang tersebut. Tiba-tiba motornya jadi berat, tiba-tiba kok dia merasa ada yang ditemenin di belakang, tiba-tiba tengkuknya ada yang menghembuskan sesuatu gitu, kayak semacam tiupan, ada hembusan nafas ya di tengkuknya, seperti itu. Dia ke jalan itu cuma untuk menakut-nakuti aja, kemudian dia akan balik lagi ke sini. Jadi tempat paling sering dia adalah berada di sini, namun kerap kali mencoba untuk menunjukkan wujudnya dengan cara berada di sekitaran jalan utama tepatnya. Tapi di segi lain emang di wilayah ini di atas jam 6 itu kenapa? Di atas jam 6 itu penduduk-penduduk sini itu takut untuk dia jalan. Jalan ke jalan untuk melintasi jalanan yang ada di depan bangunan ini.